dari fan atau bukan dari jatuhnya sekarang tuh followers banyak, penonton akan banyak. Mana bukan nyari itunya, mana nyari dengan ya itu dengan apa dari acting yang mana punya, mana akan totalitas apapun, mana akan nunjukin kalau mana akan membuat film ini akan jadi hidup. Iya, ada beberapa mungkin dari mandanya agak sedikit tidak nyaman dari skenario, sutradara, bukannya gimana ya, tapi kan manda harus ada koneksi di antara supaya ini filmnya itu bukan hanya manda yang bekerja sendiri, tapi semua tim dari kru, dari sutradara, dari semua pemain itu bekerja, jadi membuatkan ini menjadi film. Jadi kalau misalnya manda merasa kurang, ya mendingan gak usah, karena manda selalu main itu lewat dari perasaan, dari hati. Adalah beberapa. Habis ini masih ada satu film lagi dan habis itu sepertinya sudah tidak main film horor lagi. Banyak cerita yang bandar kan, banyak sinetron. Kenapa? Enggak, karena kalau misalnya syuting sinetron itu capek ya, karena dikejar-kejar sama waktu, nggak pernah pulang ke rumah, karena pasti harus ngekos di dekat lokasi dan syutingnya itu ya gitu cepet. Jadi ya aku coba untuk ngejalanin situasi yang baru, yang nyaman, yang suatu hal yang beda aja. Nanti belum akan mengambil sinetron lagi untuk kita. Mungkin nanti saatnya aku akan ngambil sinetron lagi, tapi ya sekarang agak lebih teknik lagi aja. Ada yang beda acting di film sinetron dari mana? Perbedaan acting pasti beda, maksudnya tetap sama itu yang lewat dari perasaan, tapi bedanya itu setiap scene-nya. Jadi misalkan di scene ini nangis, habis itu ada setnya pindah, kadang-kadang suka tidak dikasih tahu dari pengarahan dari sutradara atau apa, harus continuity, kadang-kadang pemain kan ditarik sana, tarik sini, continuity-nya tuh masih kurang gitu kan. Dan sebagai pemain pun, kalau udah stripping kan ya mau gimana, dikejar-kejar sama waktu kan, kita gak bisa, ya harus perfect mungkin. Jadi kalau bilang ini bukan jalan kamu ya, kalau seperti ini ya? Kalau emang bukan zona nyaman sih, karena emang tadi Mas Andi sudah sempat bilang kalau emang di sini diangkatnya itu dramanya. Dan menurut saya dari Mas Andi itu cara mengomong pemain untuk mendapatkan feel. Jadi kenapa aku mau sama Mas Andi lagi? Karena Mas Andi itu pinter banget untuk mendapatkan feel, mendapatkan perasaan gimana supaya dalam scene yang begitu pendek dengan dialog ataupun tidak ada dialog, tapi orang-orang tuh nyampe di hati. Aku ada apa ganti kriteria lagi nggak sih untuk karakter film yang ingin dimainkan? Sorry, karakter iya. Biasanya kan dia kalau misalkan